اللهم صل على الحمد لله. وحقيقة ما جمعكم أنكم رضيتم بالله ربا. Alhamdulillah, segala puji syukur untuk Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya hakikat suatu kenyataan Allah mengumpulkan kalian adalah karena kalian ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Waraditum bil Islami dina, dan kalian rela bahwa Islam sebagai agama kalian. Waraditum bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kalian telah ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus atas kalian. Wa man radiya billahi rabban wa talaba at-tahaqquq bi hadha ar-ridha taharrara an shururi jami'il khalqi wa sara fi hisnil khaliq alladhi radiyahu rabba. Barang siapa yang rela bahwa Allah sebagai Tuhannya dan meminta kepada Allah untuk ditahqiqkan yang sebenar-benarnya daripada keridhaan, maka dia akan terbebas dari kejahatan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini dan dijaga Allah. وَمَنْ رَضِيَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَقَّ فِي جَمِيعِ الْمِلَلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ظَهْرَ الْأَرْضِ وَرَفَضَ الْبَاطِلَ وَأَخَذَ الْحَقَّ. Barang siapa yang ridha dan senang bahwasanya Islam sebagai agamanya, maka dia telah menyadari dan mengetahui akan hakikat dari semua agama yang ada di muka bumi ini, dan dia akan menolak segala kebatilan dan menerima yang hak. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula taharrara min qaydi al-qudwa li kulli dhallin wa li kulli darrin wa li kulli fasidin واتخذ القدوة التي ارتضاها رب الخلق قدوة للخلق. Dan barang siapa yang ridha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah dan rasul Allah, maka orang itu akan terbebas dari segala-gala untuk mengekor kepada manusia-manusia yang sesat dan manusia-manusia yang bejat dan manusia-manusia yang akan membahayakan dalam kehidupannya. Man radhiya billahi rabban radhiya bi ahkamihi wa aqdarihi. Barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, maka otomatis dia harus ridha kepada hukum dan aturan dari Allah dan takdir-takdirnya. Wa tasharrafa bidhillati lillah wal 'izzati 'an kulli 'ubudiyyatin li ghairillahi ta'ala. Dan merasa mulia dengan menundukkan dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bangga untuk beribadah kepada Allah. Wa hina idzin ya'khudhu fi at-taqarrubi ila Allah bima yastati'. Dan saat itu dia akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala sebisanya. Awaluha ada'ul fara'id wa ijtinabul muharramat, yaitu yang pertama melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan Allah. Wa innama harrama Allahul khabaith, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala segala hal yang kotor dan tidak baik. Wa wasafa nabiyyahu fil kitabil aziz, dan disifatkan hal itu kepada nabinya di dalam kitab Al-Qur'an. Qala yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Sifat nabinya di dalam Al-Qur'an adalah menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas umat ini hal-hal yang buruk dan kotor. Falam yansah ahadun dallana 'ala tarki fariidhatin aw fi'li muharram. Dan dinasihatkan untuk kita selalu mendapat petunjuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Innama rabbuna huwa alladhi nasahana,
Sesungguhnya yang tulus memberikan nasihat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu nasihin fil khalaiq habibuhu Muhammad. Dan yang sebaik-baik sang pemberi nasihat di kalangan makhluk adalah Nabi Muhammad. Wa huwa arhamu bina min anfusina. Dan beliau adalah orang yang paling penyayang terhadap diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Wa min abaina wa ummahatina. Dan bahkan lebih sayang beliau kepada kita melebihi ayah kita sendiri dan ibu kandung kita. Qala anhu Allah bil mu'minina raufur rahim. Allah taala mensifatkan Nabi Muhammad terhadap kaum mukminin adalah penuh kasih sayang dan lemah lembut. Wa qala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahkan Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW lebih sayang kepada orang-orang beriman, melebihi orang beriman menyayangi dirinya sendiri. Karena la nastati'u an nuhibba anfusana kama yuhibbuna Muhammad. Sebab kita tidak akan mampu mencintai diri kita sendiri sebagaimana Nabi Muhammad mencintai diri kita. Anfusuna tad'una ila al-wuqu'i fi ma yujibu an-nar wa an-nabiy Muhammad yumsik bi hujazina. Nafsu kita, diri kita kadang-kadang mencintai diri kita tapi menjebloskan diri kita ke dalam api neraka. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW mencintai kita dengan menyelamatkan kita dari api neraka. Mathali wa mathalukum yagulu kamathalil farashi yatahafatu ala nari wa ana akhudh bihujazikum. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan permisalan aku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api unggun hingga serangga-serangga berupaya untuk masuk ke dalam api tersebut dan orang ini mengusir serangga itu dan itulah aku mengusir kalian ingin masuk ke dalam api dan aku memeluk pinggang kalian agar jangan sampai kalian terlepas dan masuk ke api. وعند اشتداد الهول في القيامة كل نبي يقول نفسي نفسي إلا نبينا محمد يقول يا ربي أمتي أمتي. Dan ketika dalam kondisi yang teramat berat dan malapetaka di hari kiamat, semuanya orang-orang menghadap kepada para nabi, mereka mengatakan diriku dan diriku nafsi nafsi. Dan ketika menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan, akulah yang akan menyelamatkan kalian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat di mana seseorang dia lari kabur dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abihi. Dan lari pula ibunya dan saudaranya. Wa sahibatihi wa banihi. Dan lari menjauh daripada istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin shanun yughni. Pada tiap-tiap orang pada hari itu memiliki urusan-urusan masing-masing dirinya sendiri. Lakin nabiyyana ma yafir minna wa yashfa' lana wa yaqul ummati ummati. Ketika semua kabur takut dikambing hitamkan tapi Nabi kita tidak kabur dari kita justru mencari kita memanggil umatku umatku. Falaysa fil khalqi rahmatun li ahad ka rahmati nabiyyina lana. Tidaklah seorang pun yang ada di makhluk ini yang sayang dan cinta kepada kita melebihi sayang dan cinta Nabi Muhammad kepada diri kita. Wa hadha majla rahmatillah. Dan ini adanya ini semua adalah lambang rahmat dan kasih sayang Allah. Wa mahma ahbabna hadha an-nabiy min ajlillah fahubbuhu lana sabiqun ala hubbina iyyah. Walaupun kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW karena Allah, tapi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad lebih sayang dan cinta kepada kita. Wa in ishtaqna ila ru'yah fahuwa qad sabaqa washtaqa an yarana. Kalaupun kita baru sekarang rindu dan cinta kepada Rasulullah, tapi Rasul sudah lebih dulu cinta dan rindu kepada kita. Qala li ashabihi yawman wadittu an law ra'ayna ikhwanana. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya dalam satu hari, aku ini sangat senang apabila saya melihat saudara-saudaraku. Qalu awalasna ikhwanuk ya Rasulullah. Sahabat menjawab, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Maka Rasulullah bersabda, engkau adalah sahabatku. Wa ikhwani qaumun yatuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Saudaraku yang aku rindukan adalah mereka orang-orang para kaum yang datang generasi mereka setelah aku, mereka beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah melihat aku. Ya waddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa nafsihi. Maka orang itu dia ingin untuk melihat aku walaupun harus berkorban dirinya dan seluruh harta bendanya. Fama as'adna bihadzan nabi. Alangkah beruntungnya kita dengan Nabi Muhammad. Wa ma a'zam haddana bihadzan nabi. Begitu agungnya bagian kita terhadap diri Nabi. Qala antum haddi minal umam wa ana haddukum minal anbiya. Nabi Muhammad mengatakan kalian adalah jatahku yang aku dapatkan dari umat-umat lain ya kalian ini dan aku adalah jatahnya kalian. Fa ni'mal haddu haddana.
dan bagian yang paling nikmat paling agung adalah bagian kita. Lamma kan nabiyuna akram nabi kunna akram ummah. Ketika nabi kita adalah nabi yang paling mulia, jadilah kita umat yang termulia. Lamma kan nabiyuna afdal nabi kunna afdal ummah. Karena Nabi Muhammad adalah paling afdalnya nabi, maka kita pun menjadi afdalnya umat. Fahamdan li rabbin khassa nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mengkhusus dan mengistimewakan kita dengan keberadaan Nabi Muhammad. Radina bi Muhammadin nabiyya. Kita ridha bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Fala yaqumu fi diyarina muqtadan qablahu qat. Maka jangan ada di rumah kita teladan selain Nabi Muhammad. Wala fi malabisina. Demikian pula dalam kita, dalam berpakaian kita. Wala fi bai'ina wa syira'ina. Begitu juga teladan di dalam transaksi jual beli kita. Wala fi aqwalina wa af'alina. Demikianlah dalam ucapan kita dan dalam perbuatan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah adalah teladan terbaik bagi kalian. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa idza tadhakkara al-mu'min hadhihi al-haqiqa fir-ridha billahi wal-islam wan-nabiyyi infatah lahu bab ridwan min Allah. Apabila seorang mukmin dia mengingat akan tugasnya untuk ridha kepada Allah dan kepada Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus kepadanya, saat itu terbukalah pintu keridhaan Allah atas diri mukmin itu. Yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan 3 marratin sabahan wa masa." Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Maka Allah pasti akan membuat orang itu ridha. Wa nalijju biha jami'a. Dan kita mengharapkan itu semuanya pada diri kita. Wanaqulu radina billahi rabba. Dan bersama-sama kita membaca radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya rabbas samawati wal ardi la tubitil layla ahadan minna wa minhum illa fi ridwanik. Ya Allah pencipta langit dan bumi, jangan engkau tidurkan salah seorang kami di malam hari ini melainkan dia bermalam pada malam hari ini dalam keadaan engkau ridha atasnya. Ma as'ada man bata wa rabbul 'arsy 'anhu rad. Alangkah berjayanya seseorang yang apabila Tuhan pencipta langit dan bumi ridha kepadanya. Innal jannata tahwi minan na'imi ma la yusaf wa la yukayyaf walakin waridwanun min Allahi akbar. Sesungguhnya surganya Allah mengandung di dalamnya berbagai macam nikmat yang tidak terungkapkan banyaknya dan indahnya, tapi dalam Al-Qur'an keridhaan dari Allah jauh lebih besar. Ya Rabbana ja'u yatlubuna ridwanak. Ya Allah, mereka datang semuanya ini untuk mengharapkan ridhamu. Wa yas'aluna ridwanak. Dan mereka mengemis keridhaanmu. Wa yabtahiluna ilayka fi ridwanik. Dan mereka semuanya meminta untuk mendapatkan ke dalam keridhaanmu. Fardh 'anna wa 'anhum ya Allah. Maka ridailah kami dan mereka ya Allah. Fardh 'anna wa 'anhum ya Allah. Ridailah kami dan mereka semuanya. Fardh 'anna wa 'anhum ya Allah. Ridailah kami dan mereka ya Allah. Ridhan 'azima. Keridhaan yang agung. Fakhiman jasima. Yang demikian luhur dan mulia. Daiman abadiyya. Terus menerus sambung menyambung. Sarmadan la yan abadi selamanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ma kana fi sahaifil wahidi minna
min a'mali qalbi aw jawarihi ma la yurdhika fabaddil as-sayyi'a hasana warḍa 'anna ya Allah. Apabila ada di dalam catatan amalan salah seorang kami hal-hal yang tidak baik dan buruk, maka rubahlah keburukan itu menjadi pahala dan kebaikan ya Allah. Wa ma la yurdhika min ghaflatil qulubi ruddaha ila dzikri ya Allah. Ya Allah, hati kami yang Engkau tidak ridha keadaannya, jadikanlah hati kami kepada keadaan yang Kau ridai ya Allah. Wa ma la yurdhika min mailil qulubi ila al-ma'siyah fabaddilha ila raghbatin fi tha'ah ya Allah. Hal-hal yang tidak Engkau ridai pada hati kami dari kecondongan kepada kemaksiatan dan kelalaian, maka ingatkanlah kami dan tempatkan kami kepada ketaatan. Kullu khaslatin fi qalbi ayy ahad minna la turdhik nazzihhu minna 'anha fi majma'ina hadha ya Karim. Setiap bagian dalam hati kami yang Engkau tidak ridha dan Kau tidak sukai ya Allah, sucikanlah hati kami semuanya ini ya Allah. Kullu khaslatin fi qalbi ayy ahad minna la turdhika fabanazzihhu minha wa tahhirhu 'anha fi majma'ina hadha ya Karim. Segala hal apapun yang ada di dalam hati kami yang tidak Engkau ridhai, maka sekarang ini bersihkanlah segala kotoran itu dari hati kami ya Karim. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal 'afwa 'amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridhai dan maafkanlah semua hal-hal yang telah buruk kami kerjakan. Wa kullu khaslatin turdhika halli biha qulubana fi majma'ina hadha. Dan setiap hal-hal yang membuat Engkau ridha, maka jadikan hal-hal itu ada pada di dalam hati kami saat ini juga ya Allah. Wa tsabbitha fi qulubina fi majma'ina hadha. Dan tetapkanlah itu semuanya dalam hati kami, di dalam perkumpulan kami ini ya Allah. Fa inna najtama'na min ajlik. Sesungguhnya kami berkumpul di sini semata-mata karena Engkau. Narjuk. Dan kami berharap kepadamu ya Allah. Wa nad'uk. Dan kami berdoa kepadamu. Wa nu'ammiluk. Dan kami melaksanakan perintahmu ya. Wa natlub rahmatak. Kami berharap kepadamu dan mencari rahmatmu. Wa narju fadlak. Dan memohon daripada karuniamu. Wa ma lana rabbun siwak. Dan kami tiada Tuhan melainkan hanya Engkau. Wa la ilaha ghairuk. Dan tiada Tuhan kecuali Engkau. Fa ila man nadhhab siwak ya Rabb. Kepada siapa kami akan berlari kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Wa man ghairuk yuslihul qulub ya Rabb. Dan siapa selain Engkau yang bisa memperbaiki hati kami ya Allah. Jama'tana 'ala al-iqbal 'alaika fi hadzal majma'. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepadamu. Wa innaka la jami'una yaumal qiyamah. Dan Engkau nanti akan mengumpulkan kami pada hari kiamat. Fi yaumin qulta fihi. Di hari yang Engkau berkata di tentangnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang di hari tersebut kepada Allah dengan hati yang selamat. Faj'al qulubana salima. Jadikan hati kami hati yang selamat. La yati ahaduna yawmal qiyamah wa fi qalbi ma tu'adzibuhu bisababih. Jangan seorang pun dari kami datang di hari kiamat menghadap kepadamu sedangkan di hatinya membawa hal-hal yang menjadi sebab dia disiksa di neraka. Ya Rabbana nulihu alaik. Ya Allah, kami betul-betul memohon kepadamu. Inna amradal ajsadi buniyat laha mustashfayat kathira. Ya, sesungguhnya penyakit-penyakit badan dibangun deminya banyak rumah sakit untuk mengobati. Wa ja'alta thawaba liman yu'aliju maridhan faqiran wa ghaira qadir. Dan Engkau menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang mengobati secara cuma-cuma orang yang kesulitan ataupun fakir miskin. Walakinna ilajal qulub a'zam. Tetapi Allah, obat untuk mengobati hati lebih agung. Wala najidu laha mudawiyan illa ant. Dan kami tidak menemukan yang bisa mengobatinya kecuali hanya Engkau. Wala wasitatan illa habibuk Muhammad wa ma ajaa bihi ank. Dan tidak ada prasarana untuk bisa mendekati itu kecuali adalah nabimu sebagai kekasihmu ya Allah. Fajtama'na natlubul ilaja wad dawa'. Dan inilah kami berkumpul mencari solusi dan obat bagi hati. Ya Rabbi. Ya Tuhan kami. Aman yati ila mustashfa aqdarta anta ashabaha ala husnil hilaj yukhruj mu'afa wa man jaa ila mustashfaka yatlub minka ad-dawa la yukhruj mu'afa. Ya Allah,
Apakah orang yang pesakitan datang ke rumah sakit hamba-hambamu, engkau berikan kemampuan kepada dokter-dokter untuk menyembuhkannya dengan izinmu, dan inilah kami datang membawa penyakit hati ini ke rumah sakitmu. Tidakkah engkau ingin mengobati penyakit kami, ya Allah? Hadza mustashfak. Ini adalah rumah sakit hati. Anta dalaltana alaih. Engkau yang menunjukkan kami untuk berobat di sini. Wa anta da'awtana ilaih. Dan engkau mengajak kami untuk datang di tempat ini. Wa basyartana ala lisani nabiyyik. Dan engkau berikan kabar gembira kepada kami melalui lisan nabimu. Anna malaikatak tuhiffu man ijtama' ala dzikrik. Bahwa sesungguhnya malaikat melingkumi pada orang-orang yang berkumpul untuk mengingati Allah. Wa annaka tushhiduhum annaka taghfir lahum. Dan engkau persaksikan mereka malaikat-malaikatmu bahwa engkau telah mengampuni semua yang hadir. وَتُعْطِيهُمْ مَا سَأَلُوا. Dan mereka akan dikabulkan apa yang mereka minta. وَتُعِيدُهُمْ مِمَّا اسْتَعَاذُوا. Dan engkau janjikan untuk melindungi mereka dari apa yang mereka khawatirkan. نَسْأَلُكَ شِفَاءَ قُلُوبِنَا. Kami mohon untuk kau sembuhkan hati kami. نَسْأَلُكَ دَوَاءَ قُلُوبِنَا. Kami mengemis obat bagi hati نسألك kami. نَسْأَلُكَ عِلَاجَ قُلُوبِنَا. Kami mohon untuk kau sembuhkan daripada hati kami. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ. Dan kami berlindung kepadamu dari سُوءِ الْخَاتِمَةِ. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan kami mohon kepadamu untuk tidak dihinakan pada hari kiamat. Fala tukhzina yawma yub'atsun. Jangan hinakan kami ya Allah di hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Wajma'na fi zumrati nabiyyik Muhammad. Kumpulkan kami semua di barisan Nabi Muhammad. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya. Di hari yang tidak akan dihinakan nabinya. Wal ladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ma'ahu. Bersama Rasulullah. Ma'ahu. Bersama Rasulullah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahayanya berada di depan mereka dan di belakang mereka. Faj'alna ma'ahu. Jadikan kami bersama mereka. Faj'alna ma'ahu. Jadikan kami bersama Rasulullah. Faj'alna ma'ahu. Jadikanlah kami bersama Rasul-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wanaduhu jami'an. Serulah kalian namanya bersama-sama. Ya Allah. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah atas kami cahaya kami. Waghfir lana. Ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, berikanlah apa yang telah kau janjikan atas Rasul-Mu. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Jangan permalukan dan hinakan kami wala di hari kiamat. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Inna sayyidana Anas bin Malik khadim nabiyyik qala li nabiyyik as'aluka asy-syafa'ata yawmal qiyamah. Sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya kami meminta syafaatmu nanti di hari kiamat. Qala in qul fa qala nabiyyuka inni fa'ilun insyaallah. Dan nabimu ya Allah berkata, aku akan laksanakan syafaat tersebut esok hari kiamat. Ajiduk. Maka beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di mana aku akan dapati kamu nanti di hari kiamat? Qala utlubni 'indal mizan. Berkata Rasulullah, cari aku di tempat timbangan amalan. Qal fa in lam ajidka. Dan dia bertanya, kalau kami tidak dapati engkau di mizan ya Rasulullah? Qal fatlubni 'inda sirat. Maka cari aku di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka. Qal fa in lam ajidka. Dan dia berkata, apabila aku tidak dapati di tempat itu. Qal fatlubni 'inda al-hawd fa inni la ukhti'u hadhihi al-mawadhi' al-thalath. Maka carilah aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan sirna dari tiga tempat ini. Aku selalu ada di tiga tempat ini. Walimadha yataraddad nabiyyuna ala hadhihi al-mawadhi' al-thalath. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan di tempat tiga perkara ini? Liyatafaqqadana.
untuk semata-mata demi mencari kita. Liyashfa'lana. Untuk memberikan syafaat kita. Liyantabih minna. Untuk memperhatikan kita siapa yang perlu dibantu. Indal mizan la ya'rif ahadun ahad. Di mizan tidak ada satupun yang saling kenal, kenal di antara kita. Wa nabiyuna yahdhur yata'arraf 'ala ummatihi. Namun Nabi kita hadir dan mengenali, mencari umatnya satu persatu. Indal mururi 'ala sirat la ya'rif ahadun ahad. Di dalam jembatan sirat tidak ada satupun satu yang lain kenal mengenal. Wa nabiy yahdhur yatafaqqad ummatah. Dalam keadaan kekalutan tersebut Nabi mencari umatnya dan mengenali mereka. Wa 'inda al-hawd yasqihum min al-hawd. Dan di haud nanti kita akan minum dengan dari tangannya Rasulullah. Wal mizan kaffatan kullu kaffah awsa' mimma bayna as-samaa' wal ard. Dan mizan, tempat timbangan amal, itu ada dua piringan timbangan amal yang setiap piringannya lebih luas dari langit dan bumi. Yu'athir fihi mathaqilud dharri min al-hasanati was-sayyi'ati. Dia akan terpengaruh walaupun hanya sedikit sekali dari atom, dia akan ada deteksinya. فتتمثل جميع اعمال العبد. Di dalamnya akan ternampak semua amalan hamba. صغيرها وكبيرها. Baik yang kecil maupun yang besar. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. Dan mereka besok di hari kiamat berkata, ada apa gerangan dengan kitab catatan amalan ini? Tidak menyisakan amalan kami yang kecil maupun yang besar, melainkan terdata di dalamnya. Dan mereka dapati segala apa yang mereka kerjakan ada. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Barang siapa yang beramal yang baik walaupun satu dzarrah, dia akan dibalas. Yang beramal satu titik kejahatan, dia akan menyaksikan amalannya itu. Was-siratu adaggu min asy-sya'rati wa ahaddu min as-sayfi masira 3000 'am. Dan sirat itu adalah lebih kecil daripada, lebih lembut daripada rambut, dan lebih tajam dari pedang, dan perjalanannya 3000 tahun perjalanan. Wal mururu ala qadri al-imani wal a'mal. Dan setiap hamba berlalu di atas titian jembatan tersebut sesuai kadar amalan mereka. وقال العلماء سرعة المرور على الصراط كسرعة إعراض الإنسان عن خاطر المعصية إذا خطر على باله على قدرها. Ulama mengatakan bahwa kecepatan seseorang nanti meniti jembatan sirat diukur dari kecepatan orang itu di dalam menolak maksiat yang ada terbetik dalam hatinya. Semakin dia cepat menolak maksiat, jadi dia semakin cepat di dalam meniti jembatan sirat. Waqad talabna min Allahi a'zama al-matalib. Sungguh kita telah meminta kepada Allah permintaan-permintaan yang terbesar. Wajib an nahjura adh-dhunuba kullaha. Dan kita hendaknya harus menjauhi dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Wa ma khatara 'ala al-bal nu'rid 'anhu bi sur'ah. Setiap kali ada maksiat yang terlintas di pikiran kita, segera berpaling kontan saat itu juga dari pikiran-pikiran busuk. Dan semakin cepatnya kita bisa menghilangkan lintasan maksiat dalam batin kita, secepat itulah kita akan meniti jembatan sirat. لأنه لا سبب لدخول النار إلا الذنوب والمعاصي. Sebab tidak ada sebab-sebab yang memasukkan orang ke dalam api neraka melainkan gara-gara dia menunggangi kemaksiatan dan dosa-dosa. كما أنها سبب البلايا والمصائب كلها. Dan dosa-dosa itu dan maksiat merupakan sebab terjadinya balak dan musibah-musibah keseluruhannya. Allahu yabsut bisat at-taubah fi majma'ina lana ajma'in. Semoga Allah Ta'ala bentangkan bentangan taubat di majlis kita ini saat ini. Wa naqulu jami'an. Dan kita berucap bersama-sama. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa hu. Alladhi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilayhi. Wa natubu ilayhi. Min jami'i adh-dhunub. Min jami'i adh-dhunub. Wal ma'asi. Wal ma'asi. Wal athaam. Wal athaam. Bainana wa
وبين الله بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله ومن جميع ما لا يعلمه الله اللهم اجعلها توبة نصوحة يا الله jadikan ini taubat yang tulus صادقة مقبولة taubat yang sungguh-sungguh dan taubat yang kau terima لا ينقض عقدها yang tidak dibatalkan lagi taubat ini ولا ينكث عهدها dan tidak diselisihi daripada janjinya ولا يخلف وعدها dan tidak diingkari janjinya taubat as-sadiqin taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat al-maqbulin taubat orang-orang yang kau terima taubatnya taubatan taghfir biha jami'a ad-dunub taubat yang bisa menghapuskan semua dosa-dosa kami tatahammal biha 'anna jami'a at-tabi'at dan pikulkan dari kami segala dosa-dosa yang berkaitan dengan makhluk lain wa tuthabbit biha al-khaira fi qulubil hadirin ajma'in dan mudah-mudahan ditetapkan dalam diri kita semua kebaikan-kebaikan dalam hati kita dari hadir orang hadir ini wa taziduha anwara dan tambahkan cahaya wa tuthabbitul khaira fi hadhihi albilad dan ditetapkan kebaikan di negeri ini wa ma qamu bihi min nusratin limaslak alhaqqi limaslak ahli sunnah wal jamaah ayyidhum wa thabbithum wa barik lahum fi dhalik dan apa yang kawan-kawan lakukan dari bentuk pembelaan mereka terhadap jalan yang benar ini, jalan yang hak, jalan ahli sunnah wal jamaah, bantu, bimbing dan tolonglah mereka ya Allah. Wal ta'awun wal ittisal wat tashawur bainal ulama wal umara qawwih fihim wa thabbithu wanfa'hum bidzalik. Ya Allah, saling kerjasamanya dan berhubungannya antara ulama dan umara, maka kuatkanlah hubungan tersebut dan tetapkanlah dan istiqamahkan dalam hubungan kerjasama tersebut. Wakhzi bidzalika iblis wa jundah. Dan buatlah ya Allah agar iblis kecewa dengan keakuran dan keharmonisan hubungan kami ini. Min jami'i syayatinil insi wal jin. Dan seluruh kejahatan daripada jin dan bentuk manusia ataupun jin. وَجَعَلْنَا نَرَى جَوَى الْغَرْبِيَّةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَحْسَنْ وَأَفْضَلٍ dan jadikan kami melihat provinsi Jawa Barat ini setiap tahun menjadi makin baik lagi. وَسَائِرَ أَنْدُنُوسِيَةً dan demikian juga kebaikan ini untuk seluruh bangsa Indonesia. وَأَرِنَا الْخَيْرَ فِي أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ dan perlihatkanlah kepada kami kebaikan-kebaikanmu di dalam umat Nabi Muhammad. وَالنَّيْرَانُ الَّتِي الْتَهَبَتْ فِي سُمَطْرَى وَفِي كَلَمَنْتَنْ أُطْفِهَا يَا قَوِيٌّ ya Allah, kebakaran yang adanya api yang ada di Sumatera dan di Kalimantan, ya Allah, padamkanlah api itu, wahai zat yang kuat. أُطْفِهَا يَا قَادِر wahai yang maha mampu, padamkanlah kebakaran itu semua. Wa adhib syarra dukhaniha. Dan hilangkanlah keburukan dari asap yang ada di sana. Wa ghubaraha wa ghatamaha. Ataupun daripada debu-debu api dan titik-titik api. Wa jami' atharaha. Dan semua daripada bekas-bekasnya. Wa niranud dhunub wal ma'asi wal fitan atfiha ya Allah. Dan api kemaksiatan dan dosa dan api-api fitnah dan kerusuhan padamkanlah juga ya Allah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik fitnah yang lahir ataupun fitnah yang batin ya Allah. Tubna ilaika ya tawwab. Kami taubat kepadamu wahai Allah pemberi taubat. Wa nabiyyu qala Allahu afrah bi taubat 'abdi min al-'aqim al-walid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira kepada seorang hamba yang bertobat kepada Allah lebih daripada seorang yang mendapatkan anak ketika dia sudah lama tidak punya anak. Wa min ad-dallil wajid. Dan Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi orang yang kehilangan, tersesat, tahu-tahu dia menemukan apa yang dia hilang. Wa min ad-dham'an al-warid. Dan lebih suka kepada orang yang sangat haus kemudian tahu-tahu dapat air yang segar. Haqqiqna bitauba wa qabalha. Berikan kepada kami hakikat dan realisasi taubat ya Allah dan terimalah taubat kami. Waghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Wal matlab al akbar an nabitu an taradhin anna haqqiqhu wa habna iyyah. Dan permintaan yang terbesar kami bermalam malam hari ini dalam keadaan engkau ridha atas kami ya Allah dan ayyuhal jam'ul karim. Wahai para hadirin semuanya yang mulia. Inna katsiran minkum sayadhkuruna hadzal jam'a 'ala al hawd al mawrud. Sungguh setiap individu dari kalian akan mengingat momen ini besok di hari kiamat di telaganya Rasulullah.
وعلى سرر متقابلين في دار الكرامة. Dan kita nanti akan berada dalam kebahagiaan dan saling berhadap-hadapan dalam keadaan bahagia. إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Dan di saat itu satu sama lain dari kalian berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya. قالوا إن كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين. Mereka mengatakan sesungguhnya kami berada di dunia dalam keadaan takut. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dalam keadaan takut kepada Allah dan dari siksanya dan Allah Taala anugerahkan kepada kami keselamatan dari azab yang panas. إن كنا من قبل ندعوه. Karena sesungguhnya kami sebelumnya meminta dan memohon. Inna kunna min qablu nad'uuh. Sebab kami dahulu waktu di dunia selalu berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan maha kasih sayang. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Taala maha penuh kebaikan dan maha penyayang. Qala rabbukum man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'. Allah berfirman, barang siapa yang mendekati aku satu jengkal maka aku mendekati dia satu hasta. Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta aku mendekat kepadanya lebih dekat lagi sebanyak satu depa. Wa man ataini yamshi ataitu harwala. Barang siapa yang menghadap kepadaku dengan berjalan maka aku akan menyambutnya dengan berlari. Ma tadhunnun an yasrifakum bihi min al-majma'. Menurut kalian Allah akan memulangkan kalian dari majelis ini dengan anugerah yang semacam apa? Qala nabiyyuna Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma ghanimatu majalis adz-dzikr? Tahukah kalian apa gerangan oleh-oleh yang dibawa pulang dari majelis zikir? Ma hiya ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Qala ghanimatu majalis adz-dzikr al-jannah. Sesungguhnya berkatan atau hadiah yang dibawa pulang dari majelis zikir adalah surganya Allah. Fa ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan kumpullah kepada kekasih-kekasih kami. Di darikal firdausi atyabi mawdi'i. Kumpulkan kami semua di rumah Firdaus sebaik-baiknya tempat. Ghafarallahu li jami'i abaikum wa ummahatikum. Mudah-mudahan diampuni pula dosa-dosa bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita. ومشايخكم وسلاسل سندهم. Dan mengampunkan kesalahan para guru-guru kita dan silsilah sanad keilmuan mereka. وأصلح جميع من في دياركم. Dan mudah-mudahan diperbaiki semua keadaan keluarga kita. ونظري إلى أبنائكم وبناتكم. Mudah-mudahan Allah menatap dengan pandangan rahmatnya kepada anak laki-laki dan anak perempuan kalian. وجعلهن أتباع وجعلهم أتباع سيدنا محمد. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan pengikut yang setianya Nabi Muhammad. ومن كان له حاجة إلى الله فليستحضرها في المجمع الكريم. Barang siapa yang di majlis ini dia punya hajat kepada Allah, bayangkan dan hadirkan hajat itu di hatinya sekarang juga. ساعة تفتح أبواب السماء. Pada saat inilah dibukanya pintu langit. ويجود الملك الأعلى. Dan Allah sang pemberi akan memberikan anugerahnya saat ini. حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي. Hajat yang banyak pada diriku ya Allah, kabullah semua dari hajat kami sebaik-baik pemberi pengabulan. Hajatan fi nafsi ya rab faqdhiha ya khaira qadi. Hajat yang terlintas di dalam hati kami kabulkanlah ya Allah yang sebaik-baiknya yang mengabulkan hajat. Hajatan fi nafsi ya rab faqdhiha ya khaira qadi. Hajat yang ada dalam batin kami Allah berikan kabulkanlah engkaulah sebaik-baik pemberi pengabulan. Wa arih sirri wa qalbi min ladhaha wa syuwadhi. Dan berikan ketentraman terhadap hatiku ini dari gejolak dan keinginan untuk mencapai hajat-hajat. Fi sururin wa huburin. Dalam keadaan bahagia dan keadaan kenikmatan. Wa idza ma kunta radhi fal hana wal bastu hali wa sya'ari wa dithari. Dan juga dengan ridha apa-apa yang membuat engkau ridha maka kegembiraan, kedamaian itu adalah selalu syiarku dan kebiasaanku, keseharianku. Uktub lana kamal husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah yang sempurna. Uktub lana kamal husnul khatimah. Fonislah kami dengan husnul khatimah yang paling sempurna ya Allah.
Wazidna min fadlika ma anta ahluh. Dan berikanlah tambahan karuniamu ya Allah, karena sesungguhnya engkau mampu untuk menjalankan itu. Da'unaka kama amartana. Kami memanggil engkau berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan. Kama wa'adtana. Maka kabulkanlah kami ya Allah sebagaimana engkau telah janjikan. A'li darajati Syekh Hashim Ash'ari. Angkat derajat Syekh Kiai Hashim Ash'ari, muassis Nahdlatul Ulama, yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Wa man qama ma'ahu, dan siapa para kiai dan ulama yang turut sa'adahu wa saham, dan siapa saja yang membantu daripada Nahdlatul Ulama. Wa man khalafahu wa qama bihaqha min ba'dih, dan para penerus-penerus mereka semuanya. Wa anhidha wa anhid biha. Ya Allah, bangkitkanlah kami dan bangkitkanlah dari sebab itu kami semuanya. Wa arina wujuha man taqaddam min ulama'iha ya rabbana fi daril karam. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami di surgamu wajah-wajah para wali-wali dan ulama-ulama tersebut esok di surga. Wa ali Maimun Zubairi. Ya Allah, angkatlah derajat Kiai Haji Maimun Zubair. Wajma'na bi daril karam. Dan kumpulkan kami esok di surgamu bersama beliau. Ukhlifhu bi khalaf salih. Ya Allah, berikanlah keturunannya dan keturunan yang baik lagi. Barik fi auladi wa talabati wa muhibbihi. Berikan keberkahan untuk anak-anak beliau, keluarga beliau dan murid-murid serta pecinta beliau. Wa kathiril ulama fina wa da'ina ilaik. Perbanyakkanlah ulama-ulama dan dai-dainya kepadamu ya Allah. Wa khudh bi yad hadzal muhafiz fi hadhihi al muhafazah. Dan bimbinglah Bapak Gubernur di provinsi ini dengan bimbingan darimu. Wa ali darajat walidu wa jaddu. Dan mudah-mudahan diangkat derajat ayah beliau dan kakek beliau. Qad farahna bi tab'ihi li kitabin min kutubi jaddihi alaihi rahmatullah. Saya sangat bergembira sekali dengan dicetaknya daripada kitab kakek beliau. Wal ilmu yadhharu insyaallahu ala al wajhi al malih. Dan ilmu itu akan tambah ya Allah tampak dengan wajahnya yang bersinar. Barik fi ahli Nahdha wa ahli Majlis al-Muwasala bain ulama al-muslimin. Dan berikan keberkahan kepada semua yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama dan Majlis al-Muwasala bain ulama al-muslimin. Wafiq ahli al-parlamen wa ahli al-jaysh wa syurta. Dan mudah-mudahan diberi taufik para anggota DPR dan TNI dan Polri semuanya. Likulli naf'in wa khair. Semuanya diberikan taufik dengan kebaikan dan manfaat. Ma'assalama min kulli dair. Dalam keselamatan dari hal-hal yang buruk. Wa akhir kalam kulli minna min ad-dunya ij'alhu la ilaha illallah. Dan jadikanlah kalimat terakhir kami ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سر الفاتحة إلى حضرته الكريمة ومنه إلى حضرة آله وصحابته وأهل بيته وصالح عباد الله ومن ذكرناهم في هذا المجلس سيما مؤسسي نهضة العلماء وجميع العلماء الذين مضوا في هذه البلاد والدين والد الحاضرين خاصة موتانا موتاهم موت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة.